Assalamualaikum, hi, welcome back to my channel. Selamat datang ke channel di saya. Di sini dia macam Aceh sikit. Depan office dia, siapa tu kan? Dia cara jalan tu. Kebun rumah, besar pi. This time, let's go together to Pangkor Island and Lumut Waterfront. Manjung Town, we move to Marina Island, and this is the map of Marina Island. Boleh bawa sendiri pun, speed jugalah. So, selamat datang ke Pulau Pangkor. Welcome to Pangkor Island. Selamat kau pada maju pemain manju. Hai. Saya kasi Islam nak pergi shopping coklat kan? Nak kenal Pangkor. Ini Pulau Pangkor. Kami ada pelancong yang ada dekat sini. Kita punya business YDP last 40 years datang. I pula last 20 years datang sini. Grind fracture. Hi. Panggil tu. Datang pun saya lebih suka saya yang bawa. Senang. Tempat kita kan, kita tuan rumah. Jadi kalau kita bawa, lebih ni lagi. Lebih mudah lagi. Dia memang ok, Pulau Pangkor ni kalau musim perayaan, musim cuti macam ni memang busy lah. Ini kita punya center, Pulau Pangkor. Macam tu kan Pangkor ni dia lebih kepada kedai-kedai je. Macam jakun ni Malaysia lagi kita dalam pulau ni kita tak ada shopping complex, tak ada mall, tak ada. Dia lebih kepada kedai-kedai je. Macam free tu ni memang Tu later lah after 2020 Pangkor Island dah digazetkan sebagai free duty island lah. Kita dah macam alang kami lah. Ramai-ramai datang Pangkor ni sebenarnya apa untuk dia di Pangkor ni dia lebih kepada bercuti, relax, berehat. Sebab kalau nak hiburan dalam pulau ni tak ada hiburan. Tak ada. Saya sepanjang saya jaga Pulau Pangkor ni satu lesen perjudian, lesen arak memang kita tak ada. Tapi sama. Tapi memang Cina dia lebih sikitlah. Tapi jumlah tu tak jauh beza. Bermula dari kawasan ni sampai ke hujung, ini semua pendapatan Melayu. Ini kampung mantan Menteri Besar Perak, Dr. Lamri Kadir. Sekarang kamera ready. Jadi kalau katakan time-time busy macam ni,
jalan sesak lah. Atau monkeys. Monkey. Dia biasa je lah. Dia jadi pesan berajung lah. Biasa je lah. Dia tak. Macam dulu. Lagi satu sekarang dia pasal dia viral-viral ni kan. Itu yang buat cepat naik tu. Itu dia KL satu. Dia orang datang ke Bangkok ni dekat. Kita baca yang pertama kita. Masih tak masuk lawan. Dalam masa yang sama. Tak kira bangsa apa semua, semua boleh masuk lawan. Masjid ni dibina 2015, start bina 2017 siap. Costing dia lebih kurang masa tu dalam 12 juta setengah. Ni dia 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 punya ni semua daripada kerajaan negeri. Boleh ya? Setengah kali, 20. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjid 1000 salawat. Ada 1000 jenis salawat. 1000 jenis salawat, masya-Allah. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jumaat. Jumaat. Betul lah. Sebab tadi tadi. Memang level tu. Anginnya. Yes. Costing dia lah 12 juta setengah costing dia. Boleh mak doa 1000 kan? Boleh. Boleh. Dalam satu masa boleh. Dia yang ikut daripada Indonesia itu dalam perhiasan kuah. Yang ni semua Malaysia. Yang ni semua. Dengan mudah. Okey, macam okey, macam ni dia tenggelam. Kalau yang tak tenggelam pun macam ni okey. Ni semua print ni. Ni semua print. Ini bukan lukis, ni print. Sedaging apa ni sedaging. Tapi dia memang itu semua tempat-tempat yang kita akan bawa lah. Masjid, Kelang, Batu Bersurat, duty free. Kilang Satikan. Kilang Satikan, Batu Bersurat, Kota Belanda, duty free. Okey. Yang duty free yang kita nampak masa mula-mula daripada JT tadi kan, yang sebelah kiri kedai-kedai tu. Okey, okey. Duty free ni depend lah. Duty free ni dia dia ada banyak tempat. Depend lah, kita akan berhenti salah satu lah. Macam tu. Dia apa ni, tapi kalau katakan tempat tumpuan untuk duty free ni tu lah, dia pegang bangku tadi lah. Dekat dengan JT tu. Ya, yang kita keluar pada JT tu kan. Itu dia punya tempat tumpuan lah. Duty free. Yang pokok tu, brown tu. Okay, yang tu Umar Rehat Masjid punya. Umar Rehat Masjid punya. So, ada Umar Rehat ni tu. Boleh sewa macam hotel? Boleh, boleh, boleh. Boleh, untuk ada ada orang-orangnya boleh kita bagi sewa. Dan biasanya rumah rehat ni kita akan bagi kepada ustaz-ustaz jemputan daripada luar. Contoh macam sebelum ni kita jemput Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Azrin Bollywood, ustaz-ustaz dari luar yang mana kita jemput Ustaz Kazim alias. Kalau kita jemput Tok Pukiran di sini, dia orang akan duduk di rumah rehat ni lah yang yang masjid punya ni. Tapi dia, dia tak open penuh macam dia tak open penuh macam lah. Ustaz tak. Rumah tamu, rumah tamu dia lah. Boleh mohon lah. Rumah tamu. Rumah tu tamu masjid ni ada orang-orang dia boleh mohon lah. Yang macam berwarna hitam tu, itu semua lakar asal dia tu. Sebab ada lakaran tu yang yang batu ni dijadikan sebagai apa ni, bahan sejarah Batu Bersurat tu. Dia orang tengah repair apa tu, dia orang repair bumbung apa semua. Gambar rimau apa tu. Nampak macam gambar rimau sebelah tu lambang company Belanda. Itu semua lakaran asal dah tu, tahun 1743. Tapi hari ni kita tak ada singgah sebab dia orang nak repair ni, ni tempat ni kan. Sikit tu je, dia dia bukan macam Formosa Melaka, bukan macam Kelly Castle Batu Gajah, dia satu bangunan penuh. Dia hanya itu saja. Itu je yang 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 atas tu, itu je seni bina asal yang tinggal. Dan kita pun tak pasti dulu pernah siap ke, memang dari dulu setakat tu je ke. Sebab kita tak ada maklumat yang penuh berkenaan dengan Kota Belanda ni kan. Cuma sekarang ni bila dah digazetkan sebagai harta UNESCO bahan sejarah, kita jaga je. Majlis jaga je, majlis kena. Tapi tak dapat macam ada runtuhan. Dia macam runtuh asal.
just kena maintenance je tempat ni. Perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok ni kalau ikutkan sejarah dia dibuat di atas kapal bukan di atas pulau. Tak jauh-jauh juga masjid dia kita boleh nampak lah macam Melayu. Sebabnya kawasan Pulau Bangkok ni tak luas. Kita pulau ni kecil je sebenarnya. Sebab tu di dalam pulau ni macam kami penduduk tempatan, kami lebih pada guna motor je. Kami punya kereta semua di seberang. Sebab kawasan kecil, daripada rumah kita nak hantar anak sekolah, duduk rumah nak ke kedai dan apa, dekat-dekat je. Jadi di sini kita lebih selesa menggunakan motor. Melayu semua? Melayu, Cina, India, tiga-tiga bahasa ada. Melayu dalam berapa persen? Melayu dalam 40%, Cina 45%, India 15%. Lebih kurang macam tu. Sama mungkin ikut area. Kita sekarang belah Melayu lah ni kan. Sebab nampak macam Melayu. Ya, yeah, kita sekarang memang di belah kawasan perkampungan pendapatan Melayu lah. Dah rapat. Dia kena betul langsung lebih. Okey, ini Masjid Teluk Raja Bayang ataupun Masjid Pegang Bangkok. Jadi kita semua dalam pulau ni kita ada tiga masjid lah. Masjid Terapung, Masjid Teluk Raja Bayang dan Masjid Seribu Doa. Masjid Seribu Doa ataupun kita panggil Masjid Cina. Seni bina Cina ke sebab tak ada Cina? Yes. Ini macam dah kawasan Chinese ni kan? Ini dah Pegang Bangkok. Ini Pegang Bangkok. Dah nampak bangsa lain dah. Ini Pegang Bangkok. Pegang Bangkok ni campur Melayu, Cina, India campur. Pekan kami setakat ni hanya ada rumah-rumah kedai je. Di dalam Bangkok ni tak ada shopping mall, tak ada pasar raya besar, tak ada. Sebab tu sampai ke hari ni kaki tangan kerajaan ni lebih suka berulang daripada dia stay di dalam Pulau Bangkok ni. Okey, maksudnya guru, staff-staff kesihatan 90% berulang. Ferry tadi lah. Tapi tak 15 minit sekali kan. So, yeah. Bilion tu. Bilion kecil tu satu juga. Tapi dia punya kaca macam tempat panggilan lain tak, macam yang massage ke, karaoke ke? Okey, kita di sini di Pulau Bangkok ni kalau nak datang bercuti untuk relax, tenang fikiran boleh. Nak enjoy jangan datang Bangkok. Tak ada. Bangkok tak ada pub, tak ada disco, tak ada apa. Memang tak ada. Urut pun tak ada. Tak ada. Ni hutan. Ni hutan dah bandar ni. Ini kira dah bersambung. Dia pegang Bangkok nak ke kawasan Pasir Bogor ni dah bersambung dah pembangunan. Tak ada dah ruang kosong. Kawasan pantai Pasir Bogor. Ini salah satu antara tempat tempat yang tumpuan pelancong lah. Ni belakang ni Avilion, belakang ni. Avilion. Okey, ini pantai Pasir Bogor lah ni. Yang belah sana tu Bangkolo Resort. Yang tu yang Hayam YTM punya tu bang, Bangkolo Resort. Seorang Bangkolo Resort ni kira kalau di kawasan Pulau Bangkok ni dia antara yang canggih punya lah. Yang paling canggih punya lah. YTM punya. Menara Tinjau dan satu lagi tempat yang famous untuk tengok sunset lah petang-petang. So kita pemandangan suasana sunset yang cantik di sini ya. Dia akan datang di mana dia mula di mana dia mula berenang, di situ dia akan datang bertelur. Sebab tu dia memang dia punya ni macam tu. Ekosistem dia tu kita takkan kacau. Biar dia yang tentukan jantina, kita hanya asuh je. Sini penyu jenis apa yang lain sini? Penyu agar. Ya, agar. Lepi tak ada. Tapi tak banyak. Mana yang bangunan ni? Ya, ini. Okey, ini rumah-rumah kedai ni kita baru buat. Sebab kita nakkan balik view laut ni. Okey, inilah dia kawasan pantai Teluk Nipah. Pantai tumpuan utama setakat ni di Pulau Bangkok ni lah dia hanya. Sebab apa? Sebab di sini okey, hotel-hotel chalet banyak ni belah-belah kanan ni. Setiap lorong ni kiri kanan ni semua hotel chalet sampai ke belakang.
hotel, chalet, homestay. Jadi dia orang di sini semua dalam kawasan walking distance je, antara hotel, chalet, nak ke kedai makan, nak ke pantai, so untuk aktiviti lah, water sport. Sebab tu di sini jadi kawasan tumpuan. Mai Semenggu pula. Ha. Semenggu pula. Tengok penyok depan ya. Baru boleh menjiwai watak ni. Tadi saya nampak ada signboard airport lah. Nah, airport di depan. Boleh pergi mana airport tu? Airport kecil je. Sebelum ni kita ada domestik pun Pangkor Subang je pun. Pangkor Subang eh? Ha. Boleh sebelum lah. Sebelum ni tapi sekarang tak ada lah. Oh, tak ada lah. Betul airport tu? Airport tu macam tu je lah. Tapi oh, still ada jaga. Still dia orang jaga lagi lah. Sebab kadang-kadang airport, airport tu pun pernah orang datang tau. Sebab kadang-kadang rasa kena rasa. Dua-dua tak pernah. Apa? Cucu ikan hanya laksa. Cucu ikan, laksa mi, laksa pangkor. Ha, semua tak pernah rasa tu. Itu airport. Ah, ini Pangkor Airport. Serena ni dia ada satu royal suit. Memang khas untuk ni. Memang khas untuk kerabat. Ni, ini Pangkor Bar Resort ni antara yang unik lah. Pangkor Bar Resort ni dia antara yang unik. Memang kalau kita tengok, dia pakai body bath lama. Tapi tengok dia punya dalam dia, memang cantik. Siap ada bathtub apa semua. Okey, ini gambar dia di bahagian dalam ni. Pangkor Bar Resort. Bus on the beach. Ini boleh mandi pantai ni? Boleh. Selagi ada pantai di sini, sekeliling Pangkor ni semua boleh mandi. Batu, bukit-bukit ni semua berbatu-batu. Kalau bukan sebab batu, banyak luar dah. Sebabnya Pangkor ni, kalau kita ratakan, sama besar macam Singapura yang asal. Projek KPKT. Oh, 21 kilo jalan seluruh Pangkor ni. 21 kilometer. Senator dia siapa yang bagi? Ikan air banyak lah. Banyak lah sini lah. Ni penempatan-penempatan nelayan lah ni. Rumah dia orang betul-betul tepi pantai macam tu. Jadi kalau air pasang kan, air sampai ke bawah-bawah rumah dia orang. Kayu tu kan daripada mainland. Kayu dia mainland. Boat making. Okay, kita akan berhenti dekat kilang sate ikan eh. Mata biru ni Kim Gun. Dekat kilang sate ikan ni kita boleh nak beli produk-produk hasil laut Pangkor ni apa semua. Kilang sate. Lagi mudah. Jadi Matera belakang kan? Dia tengok dah saat ni. Sotong tu. Ya Allah. Parisi. Boleh juga di sini. Pakai udang gerakan. Sate ikan beli. Jadi semua kan masuk oven bakar punya tanpa goreng, tanpa minyak bakar. Yang biasa kita beli, kita tengok yang cucuk lidi tu lah. Kalau kita beli dalam keadaan timbang ni dia. Berapa? Ni berapa gram? Nanti 250 gram. Berapa? Laksa mi, ni mi sanggul. Laksa mi, macam tali ke, tak kenal bagai ni. Masjid Seribu Doa. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'a. The most of 100 prayers. Because it's at the Chinese area. So they make it with the Chinese architecture in front of the Magnum and Sport Toto.
Bismillah. Penuh doa, patutlah. Oh, patutlah sebab doa semua ke. Allahumma inna uzubika min doa illa yusma. Seribu doa. Telaga? Bismillah, Allahumma la astaghfiruka bi ma'a ghayrik. Allahumma di allati hiya aqwam. Kenyang dah rasa macam-macam. Kita dah jumpa balik dah. Dah habis satu pusingan. Satu pusingan. Tapi tak balik lagi. Nak pergi. Lupa. Ha, Khalid sangat sembang. Seribong. Daripada LPKP dulu. Sebelum sempat dulu LPKP. Masa mula-mula Pangkor nak buat taxi vamping, kita pergi jumpa LPKP. LPKP kata tinggal lagi dua color je yang kosong. Putih dengan pink. Tiba-tiba Langkawi terus ambil putih. Jadi kita di Pangkor ni terpaksa. Sampai kan orang kata, ni taxi van Pangkor ni Dato' Vida sponsor ke? Laksa kelapa. Laksa ramen pun ada. Masya-Allah. Bismillah. Tak ambil gambar lagu. Ni leci. Sebab biasanya kalau normal dia lagi bersih. Oh, dia pejabat lain. Ini pejabat cawangan. Yang tadi tu pejabat pelancongan yang si pejabat. UPPBC. Okay. Ini pun tak bersih lagi ni. Kalau hari kerja akan lagi bersih. Sebab banyak yang untuk seri tu nak suka kena dekat. Ramai? Ramai. Tengok brand-brand tak boikot boleh ah. Banyak sini. Tak semua orang makan. Ada setengah brand ada halal, semua tak ada halal. Kan? Ha, hilang kat Johor. Orang Pangkor kan yang gelisah. Tak ada laksami dah kat. Kain dia okey tak? Kain dia okey tak? 20 hari ni.
on a lot of you. It's magnificent. Alhamdulillah. Dia bagi dah. Oh. Dia meriah. Habis dah lah duit paka. Tak pala muka. Dia beri habis. Oh, tu, Jesse. Macam tak mau makan pun lah. Pagi tu ada wakil cahaya. Tak ajar gi. Mau hebat orang yang tempat ni. Alhamdulillah, that's all for now. It's time to go back. Thank you for watching till the end. And don't forget to subscribe my channel. Till we meet again. Assalamualaikum. Bye-bye.